Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di Priori Moto Vlog. Jadi hari ketiga, part ketiga, ya, kita mau berangkat menuju ke Bali. Om Isa balik lagi. Siap, mantap. Om Mulya, Om Yos, mantap. Om Dirga, Om Faisal, Om Bro, Om Deva, Om Eru, Om Alin. Ayo Om, mantap. Nah, kita disambut sama Bro Gede nih. Si Bro Gede dari Bali ya. Ceritanya semalam sakit. Tepar. Jadi luar biasa, kita disambut sama POG Bali. Jadi POG Bali, Om Gede nyusul kita. Kotor banget, Bro Rio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tadi udah opening, nggak apa-apa opening lagi. Jadi kita udah mau on the way menuju ke pelabuhan Banyuwangi. Dari Banyuwangi kita bakal menuju ke Bali. Nah, menunggunya itu sekitar 1 jam sampai 2 jam, nggak tahu berapa lama. Nah, kalau di kapalnya sih gue udah pernah, 45 menit doang. Jadi on 5 jam lagi kita bakal sampai di Bali. Doain teman-teman supaya bisa sampai dengan selamat dan tidak ada trouble sama sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim, fi amanillah. Oke, jadi teman-teman gitu terus openingnya. Ya teman-teman, kita udah nyampe di pelabuhan Ketapang ya. Pelabuhan Ketapang. Jadi cara masuknya lucu, agak ada sedikit tanjakan. Kemudian kita harus nge-tap card gitu. Tap card pakai e-money. Jadi apa ya, lucu zaman sekarang tuh udah nggak pakai cash lagi, Bro. Nah, yang gua nggak ngertinya, kenapa harus naik beginian? Timbangan ya mungkin ya. Timbangan. Jadi kalau yang berat bisa ditimbang, nggak paham deh. Nah, sekarang lagi proses pendataan. Jadi plat berapa, kendaraannya apa, itu didata sama mereka. Yang kemudian nanti dijadikan database yang digunakan mungkin untuk apa, asuransi mungkin ya, atau apa, nggak paham. Bro Rio, subscribe di YouTube ya. Siap. Lagi on cam nih. Oke. Okay. Oke. Terus ada orang ditawarin subscribe terus. Oh, jadi surat yang dikasih, kertas yang dikasih tadi itu dikasih lagi di sini. Dua kali ya kerjanya. Jadi apakah surat ini, apakah surat cinta? Kita foto dulu. Kok yang difoto dia doang? DPS nggak kebaca. B3314. Oke. Mantap. Nah, ada tips untuk teman-teman yang baru pertama kali naik kapal dan memarkirkan kendaraannya di kapal. Jadi, untuk perlu diketahui bahwa kapal ini goyangnya itu ke kiri kanan begitu. Nah, jadi mengakalinya, nah kayak Papa Tol sekarang nggak bisa parkir begitu, Bro. Jadi kalau parkir kayak Papa Tol tadi begitu, motor rubuh. Karena kondisinya motor gini, jatuh, rubuh. Gua pengalaman karena gua pernah ngerasain. Jadi yang paling benar adalah memarkirkan motor itu seperti ini. Jadi ketika goyang-goyang, dia mundur maju mobilnya. Mobil. Motor. Nah, ketika motor ini maju mundur posisi begini dan dikasih gigi satu, maka mudah-mudahan motor tidak akan jatuh. Jadi gitu, teman-teman. Kondisi motornya menghadap ke samping. Jadi ketika kapal itu begini. Jadi motor kita itu goyangnya itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Insya Allah aman. Waktu itu gue 6 motor, Bro, rubuh. Gila. Makanya
pengalaman itu memang berharganya untuk ke depan. Jadi kalau teman-teman ada musibah atau apa, ambil aja hikmahnya supaya ke depan tidak ada kerugian yang lebih besar. Itu aja sih hikmahnya. Mantap, mantap, mantap. Yuk. Oke, jadi kita bakal istirahat selama 45 menit di kapal ini karena kapal ini bakal jalan selama 45 menit. Alhamdulillah setelah naik langsung ditutup. Ya kita langsung mau jalan. Ini kapalnya rada sepi ya. Nggak tahu karena kita yang mau jalan, nggak tahu memang sepi. Jadi itu mobil cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus motor warga itu paling cuma segitu. Jadi dipenuhin sama motor Harley aja kayak dulu. Gimana Om? Jadi kita udah nyampe nih pelabuhan nih. Iya. Oh iya. Oke, kita turun. Siap-siap buat naik ke motor. Nah ini mah ditinggalin aja. Oke, teman-teman kita udah nyampe di Limanuk. Cepet banget. Kayaknya belum ada setengah jam sih. Nggak tahu nggak kerasa, nggak tahu emang belum setengah jam ya. Jadi pelabuhannya tuh udah kelihatan. Tuh, kita udah nyampe. Jadi ya udah kita turun. Terus prepare buat ke mobil lagi. Keren banget ya. Cepet banget gitu. Tuh. Oke, welcome to Bali. Hey, kita nyampe di Bali. Welcome to Bali, old brother. Mantap, mantap. Oke, ada sedikit problem tadi, standarnya lepas. Motornya Om Masri, standarnya bisa lepas. Kumaha ceritanya, bro, bro? Kita masih terus jalan menuju ke Bali. Udah di Bali, Ketang. Iya, tinggal cari makan di apa? Soka.
Allahu Akbar. It was at this moment that he knew he fucked up. Akbar. Kok ya bisa copot? Coba untung tasnya gue pegang. Eh, untung tasnya nyangkut di gue. Itu ada yang lepas ya? Bisa copot, eh. Enggak tahu, bro, ada yang lepas itu. Awas, awas, awas. Tool kitnya copot semua. Untung kamera ini enggak jatuh. Bisa jatuh ya? Enggak dikunci, bro. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Jadi kalau riding itu kunci. Copot semua ya, jatuh semua ya? Jadi tadi masuk lubang. Masuk lubang. Terus mantul. Mantul. Membal. Itu apa ya? Jangan-jangan Osmo lagi. Semoga bukan Osmo. Naon, bro? Hah? Kelindes orang enggak? Udah habis? Anjay, bisa masuk ke lubang terus keluar gitu tadi ya? Ini punya gua bukan? Ya, ini kayaknya. Oh, stabilizer. Enggak lah, bismillah. Oh, udah biarin botol parfum. Santai. Bisa kebuka gitu ya? Untung tasnya kena gua loh. Habis. Oh, soalnya tadi ganti baterai. Ya. Udah beri. Udah habis ya? Kerekord kan? Kalau nggak kerekord mah keterlaluan ini mah. Aduh. Ternyata kita juga mengalami, tapi alhamdulillah nggak parah. Jadi botol parfum yang menjadi korban, parfumnya kepelanting, pecah. Ayo, bro. Sorry, om. Jadi nggak enak jadi nungguin. Hah? Kita playback lagi sekali lagi, coba. Allahu Akbar. Kok bisa ya? Kok bisa gitu? Lemes. Masih deg-degan aja. Box lepas tadi. Jadi teman-teman, kita udah di Soka Indah restoran dan rest area. Jadi di tempat ini kita udah pada parkir. Gue dapat parkiran yang nggak panas, bro. Kira selamat parkiran Anda panas. Gue bener masih shock lah yang tadi. Jadi yang hilang parfum mental terus pecah. Lumayan, nggak apa-apa. Ah, cakep banget. Jadi apa yang hilang tadi, bro? Jadi apa yang sedesa, bro? sedesa, anjir. Bener. Coca-Cola pakai susu ya? Kok bisa? Gimana? Nyampe juga tuh, harus breakout nyampein ke Bali. Bro, wih, makan apa, bro? Bubur. Oh, bubur, oh, masih sakit ya? Masih gak bisa nelan, bro. Oh, gitu. Sok, ini mah kelihatan mana yang lapar, mana yang enggak tuh, lihat tuh. 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 Kelihatan. Gitu weh, Pak. Gampil ya, Om. Ayam enggak. Gitu weh, Pak. Diangkat. Eh, mangga. Ayo habis sisa nasinya doang. Gimana?
Oke, kita sudah sampai di Bali. Ini Denpasar bukan? Ya, pokoknya nyampe Bali, udah mau Denpasar begitu deh. Kondisinya macet, jalanan macet banget, jadi rada susah. Padat juga. Ya namanya Bali ya. Bali mana sih yang nggak macet ya kan? Jangan lupa stay tune di Bro Rio, karena setelah vlog yang ini bakalan ada vlog gua keliling-keliling di kota Bali sama semua teman-teman dari Kobar. Nah, bakalan seru banget. Makanya teman-teman jangan sampai nggak ditonton video berikutnya, karena gua kasih bocoran bakalan seru banget. Gitu teman-teman. Welcome to Bali. Royos, welcome to Bali. Kita udah nyampe semua, alhamdulillah. Sampai semua ke Bali. Yeay, ketemu sama grup A, terus sama grup B. Semua. Nyampe Bali, Mantap, mantap, mantap. Nyampe Bali. Alhamdulillah. Tidak ada kendala sama sekali. Kita udah di Courtyard Marriott. Courtyard Marriott. Jadi dapat hotel di sini, Bro Daniel. Sekali lagi thank you. Kita bakal nikmatin hotel. Oh iya, ini Bro Daniel. Bro. Halo. Thank you dapat hotel Marriott, Bro. Ya kan? Ini dulu dong, sampai Bali. Jadi teman-teman, sekian aja vlog kita hari ini. Ini orang gak pernah ke Bali. Sekiranya teman-teman video kita hari ini ditunggu video selanjutnya. Kita bakal riding dalam kota. Jadi besok kita bakal jalan-jalan. Kemananya gue rahasiain. Jadi tetap stay tune di Bro Rio Matoblo. Cie. Oke, jangan lupa subscribe. Terus di klik juga loncengnya. Di like, di komen. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, jadi supaya ada. Oh siap. Terima kasih. Ya, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu tentang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali. Siap, thank you Pak Om Patual. Jangan lupa besok patualin kita jalan-jalan lagi ya kan. Yeah.